Olah dan sebuah game hiburan dari Magnus Carlsen ketika berhadapan dengan seorang grandmaster di Lichess. Dalam sebuah game Blitz, menunjukkan bagaimana Magnus menyerang dan menskakmat lawannya dengan sangat mudah. Magnus sebagai putih membuka dengan polis opening. B6, E4, pion seto, dan kuda menteri keluar. E6, benteng B1. Kuda raja berkembang, serangan pada pion. Maka pion didorong, serangan pada kuda. Kuda D5 dan kuda ditukar. Gajah makan. Gajah diserang. Gajah kembali. Kemudian manuver rook left. Bersiap untuk mengirim benteng ke sayap raja setelah hitam rokade. Pion D6. Magnus menukar pion. Gajah makan. Dan gajah menyerang pion. Memprovokasi hitam rokade. Setelah ini Magnus mengirim menteri ke H5, mulai menekan sayap raja. Dan setelah kuda D7, Magnus mengorbankan benteng ke G3, mengancam serangan skakmat. Tentunya jika gajah makan benteng, pion akan makan gajah. Mengulang ancaman skakmat, dan setelah H6, gajah akan dikorbankan. Raja makan, menteri makan pion skak, raja mundur, lalu skakmat. Maka di sini hitam memilih pion E5. Dan kuda raja berkembang. Kuda menyerang menteri, tapi menteri mengancam skakmat. G6, kuda G5. Dan gajah makan pion. Berbalik mengancam skakmat, tapi Magnus mengembangkan gajah terang, menutup ancaman hitam. Di sini hitam melangkah benteng E8, bersiap untuk mengusir gajah, tapi Magnus memainkan langkah tunggu pion C5. Berharap hitam akan mendorong pion untuk mengusir gajah, karena kemudian kuda makan pion, serangan pada kuda. Dan jika pion makan gajah, raja hanya perlu digeser, mengulang ancaman pada kuda. Kalau benteng mempertahankan kuda, kuda akan makan kuda skak, benteng makan, dan benteng digeser. Skakmat tidak bisa dihindari. Hitam menyadari hal ini dan memilih gajah makan pion. Ini bagaimanapun sebuah blunder, sebab Magnus mengorbankan kuda. Sesudah kuda makan, dia mengorbankan gajah. Dan gajah tidak bisa diambil karena menteri makan pion skak, raja digeser, skakmat. Jadi hitam mencoba gajah makan pion skak. Dan setelah raja makan, dia melepas skak dengan menteri. Tapi Magnus menutup dengan gajah, berbalik melakukan skak. Dan hitam menyerah karena sesudah raja lari, menteri akan makan kuda, dan skakmat terjadi.